Hi you all. Okay, hari ni kan Cikgu nak share dengan you all 3 tips macam mana kita nak kekalkan kesetiaan pekerja kita bekerja dengan kita. Okay, yang pertama sekali, of course, kita kena sediakan tempat persekitaran yang sangat menarik. Okay, bagi dia rasa macam dia memang sedang bekerja. Okay, dan dia sedang menjalankan tanggungjawab dia. Okay, melaksanakan tanggungjawab dia untuk bekerja, untuk memastikan Wisma ataupun kita punya company, okay, perniagaan kita ni sukses apa yang company nak capai. Yang kedua, of course, kita kena berkomunikasi dengan cara baik. Maknanya antara majikan dengan pekerja, pekerja dengan majikan, benda tu kena selari. Okay, tak boleh ada problem. Kadang-kadang antara majikan dengan pekerja pun ada problem. Kadang-kadang pekerja dengan pekerja pun ada problem. So benda tu kita kena berkomunikasi dua hal secara baik. Tak boleh problem. Dan yang last kali, kena pastikan kita beri latihan. Okay, kita kena bagi latihan lah dekat kita punya team ni supaya dia akan sentiasa ada, orang kata, semangat untuk bekerja dan improve lagi. Okay, mungkin sebelum-sebelum ni kita mungkin ada terlepas pandang. Okay, so bila kita sentiasa keep going, bagi latihan dekat dia sentiasa, orang kata, dapat semangat baru. Okay, kalau kita macam ignore je, takpelah, diorang boleh kot, alah takpelah, diorang boleh jaga, alah takpelah, itulah ini kan, insyaAllah benda tu dia akan lama-lama dia akan rasa macam down dan dah tak ada siapa dah dia nak bercakap. Lepas tu diorang pun akan rasa tak selamat dan tak rasa seronok bekerja dengan kita. Jadi dekat sini sangat penting, dekat majikan you kena ada latihan untuk team yang kita dah ada sekarang. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan mengenai HR, boleh rajin-rajin CB. Bye.